tidak mengganggu siaran ini. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan berangkat melawat ke bangunan kedua tertinggi di dunia, Menara Merdeka 118 di Kuala Lumpur. Dalam perkongsian di FB rasmi Selangor Royal Office, baginda diiringi oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah. Keberangkatan tiba baginda disambut oleh pengerusi kumpulan PNB, Yang Mulia Raja Tan Sri Datuk Seri Arshad bin Raja Tun Uda. Baginda dibawa melawat ke tingkat 118 dan 116 untuk melihat sendiri perkembangan terkini pembinaan serta pemandangan sekitar ibu negara dari paras tertinggi menara berkenaan. Baginda amat kagum dengan reka bentuk dan kemajuan teknologi yang diaplikasi dalam pembinaan menara ini yang dikategorikan sepenuhnya sebagai bangunan warisan budaya dan lestari Malaysia. Ini menjadi penanda aras industri bagi ciri-ciri kelestarian dan bakal menjadikannya mercu tanda terbaharu Kuala Lumpur. Baginda berbangga dengan inisiatif PNB untuk meletakkan menara ini sebaris dengan bangunan pencakar langit di dunia dan berharap agar sistem kecemasan dan keselamatan bangunan ini juga setanding dengan prestijnya. Menara Merdeka 118 setinggi 678.9 meter di atas kawasan seluas 400,000 meter persegi mula dibina pada tahun 2016. Ia dijangka siap dan dibuka pada penghujung tahun 2023. Baginda kemudian turut dibawa melawat ke Stadium Merdeka yang sedang dibangunkan semula dan terletak di dalam kawasan menara yang mengembalikan semula nostalgia baginda.